Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Pagi ini kita masih di Jawa ya. Jadi pagi ini kita akan bantuin Rauti ke sawah. Jadi seperti apa sawah itu? Kalau saya pribadi sih memang belum pernah ke sawah. Jadi mungkin ini jadi ya pengalaman barulah buat saya. Seperti apa keseruannya? Ayo saksikan. Sarapan. Tuh sarapannya budenya tempat yang dingin. Kami habis ke sana aja. Lempar ke sana. Pinggir-pinggir ya. Yang dasar ini enggak semaan. Iya, ndak ada maem. Mbah Marijan berarti ngene. Ah iya lah, nang kancane. Rosa, rosa. Luwer menek wis barek foto nang lho. Anu paping mampet. Warna teri. Ayo makan. Mau siang. Cuma di imbo ge nang anu. Alhamdulillah. Ini makan pertama saya di sawah. Enggak bisa duduk karena memang enggak ada tempat duduk. Kalau ibu-ibu itu nah, udah biasa duduk. Ya, mereka sudah biasa ya dengan aroma. Ini lumpurnya lumayan baunya. Bau lumpur lah. Nah, saya enggak duduk karena bau lumayan, guys. Nih. Memang lumpur dalamnya, mungkin ada yang pikir dalamnya ya empuk lumpur. Oh enggak guys, dalamnya itu adalah bekas dari batang-batang padi yang sudah tua. Di dalam itu jadi enggak empuk, jadi harus hati-hati. Ini mungkin kalau lihat ya, kelihatan enggak itu ya? Nah, kelihatan enggak? Nah ini lah, dari batang-batang seperti ini nih di dalam. Ini batang ini. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai lecet, lecet keinjak. Mantap guys.
first impression. Makan di sawah. Mantap. Wah, ada latihan tempur nih kayaknya. Dari kemarin ribut di sini udara. Kayaknya latihan tempur. Ribut banget. Ini sudah hampir selesai. Yang sebelah sana tadi sudah selesai. Yang ini tinggal beberapa. Sudah saya bantu tebar. Dan ini garis dibuat. Ini dibuat lurus sampai sana garis. Ini juga lurus ke sana. Ini lurus kan? Lurusinnya pakai tali, ternyata panjang talinya. Diikat di kayu gitu, kayunya ditaruh di ujung sini, kayu tancap, tarik lurus. Sampai sana juga ditarik kencang lurus. Nah, di tali-talinya itu ternyata ada tanda, diikat juga oleh tali rumput Jepang. Talinya itu biasanya tali nilon yang buat jemuran itu yang dipakai. Jadi ada ukurannya kayaknya sekitar satu jari atau satu jengkal gitu, diikat lagi. Nah, ini untuk lebarnya pakai bambu. Nah, ini bambunya ditandain tuh. Ada titik-titik pakai paku dan sandal. Ternyata begitu caranya. Jadi dari sudut sana, garis yang sana tadi ke garis yang sini, itu pakainya pakai bambu dan juga ada titiknya. Nah, nanamnya di belakang bambunya. Kalau yang tadi tali itu juga di belakang talinya, jadi tinggal digeser, tarik ke samping. Rumput apa padinya nggak rebah. Kalau yang ini dia harus diangkat. Diangkat. Nah, Bu Sulis, memori nanam padi. Awas pinggang sakit. Terima kasih. Jadi itu pengalaman pertama saya di sawah. Lumayan lah. Kenceng nih pentil. Wah, gak kenceng ambah. Wis siji iki sing iki. Oke, kita balik. Wis, nih galangannya kecil. Kecil banget. Nah. Ya, jadi inilah situasi suasana di desa. Kita kesini sebentar. Sini ada view yang cukup bagus. Nah, ini dia. Ini adalah hutan bambu. Nah, keren nggak? Mantap. Hutan bambu. Wah, mantap kan? Luas, di bawahnya bersih banget. Banyak ayam. Dan di sini nih. Kita kesini dulu. Ada semacam sendang. Bukan sendang sih, dia lebih ke sumber air karena agak kecil. Kalau sendang itu kan besar banget ya, mata airnya ngalirnya deras. Kalau ini terlalu kecil. Tadi kita cuci kaki semua di sini. Nah, itu ada pohon
Ini nih fungsinya pohon itu ini guys, jangan tebang. Nih pohonnya lumayan riup ya, apa sih, teduh. Nah di dalamnya ada sendangnya. Nah itu mata air. Wah bernih, jernih banget airnya. Tuh kelihatan kan dari sini dasarnya. Dingin lagi airnya. Oke, ini ada beberapa pohon jati. Wah, itu kandang ayam. Tuh ada kandang ayam di sebelah atas. Ya, oke, guys. Nah, demikian video kita kali ini. First impression ya. First impression apa ya? Pengalaman pertama saya di dalam sawah. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau ke dalam sawah, mungkin bisa pakai sepatu ninja itu. Atau sepatu ninja ya. Nah, jadi kan mantap. Sepatu ninja, ya lumayan juga sih harganya, biar nggak sakit. Ternyata di bawah itu banyak batang-batang padi yang sudah habis dipanen. Dan ternyata kan dibajak itu membalik. Jadi rumput, apa ya, batang-batang padi yang sudah kering itu dibalik. Jadi itu belum hancur, guys. Jadi itu lumayan sakit, lumayan nusuk-nusuk, apa kalau bahasa orang Jawa, membaret. Jadi agak-agak perih gitu. Oke, bikin video kita kali ini. Subscribe, like jika kalian suka video ini. Komentar juga boleh, siapa tahu saya bisa jawab. Yang jelas, tetap hidup sehat dan tetap berbagi informasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, belum selesai guys. Guys, saya cuma mau ngasih tahu. Ternyata setelah saya membantu menyebar bibit padi kemarin, kaki saya guys, wah itu sakit banget guys. Ah, ya khususnya di sini, yang daerah sini, kanan kiri, nih. Kan ini yang saya pakai buat menekan ke bawah ya. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk gitu, pegel mungkin karena nggak biasa kan. Nah sakitnya itu terasa mulai dari sore, karena kegiatannya itu pagi sampai siang jam 12-an ya kalau nggak salah. Jadi sore jam-jam 4, jam 5 itu udah mulai terasa sakit. Dan malam mau tidur itu, aduh, kaki saya dipakai buat napak tanpa alas loh ya, itu udah lumayan sakit banget. Jadi harus pakai sandal. Jadi hati-hati. Saya sarankan kalau teman-teman mau mencoba masuk-masuk sawah gitu, ya kalau bisa pakai sepatu. Kalau tidak bisa pakai sepatu ya berhati-hati saja dalam melangkah. Karena kata mama juga, hati-hati kena keong. Keong emas. Ya, itu juga tajam ternyata. Oke, karena mungkin kaki saya terbiasa pakai sendal. Nggak biasa dengan tanpa alas kaki, jadi itu akibatnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.